Main itu di sini ada tampak terlihat kiper Rudi Nurdin Rajak, ada Lucky Wahyu, ada juga kiper Hendra Mole. Oke, coba kita tanya-tanya sedikit. Ini kelihatan tangan sebelah kiri Rudi. Kenapa ini, Rud? Cedera, Pak. Cedera. Apa, benturan ya? Iya. Benturan. Udah berapa lama? Hari Rabu ya, iya. Jadi agak terhalang ini, nggak bisa ikut gabung ya, uji kemampuan ini di internal game kita. Ini kan bentar lagi katanya mau lagi ada laga uji coba dengan tim lokal ya. Harapannya udah bisa sembuh, Rud ya. Oke, iya. Ini ada Lucky Wahyu. Ki, lagi kakinya kenapa, Ki? Salah tumpuan. Ya. Kayaknya udah berapa lama itu? Udah 4 hari mulai. Udah mulai itu. Kalau pengobatannya selama ini apa terapinya? Terapi kompres, Revitek. Iya. Enggak ada pemeriksaan bilang ya? Mungkin belum. Belum ya. Masih itu aja. Itu aja ya. Udah biasa ya kalau di sepak bola ya. Ki, jelang untuk laga uji coba dengan tim lokal gimana, Ki? Udah siap, Ki? Udah bisa sembuh belum? Tanggal 12 ini katanya tanggal 12 ini. Tanggal 12 Sabtu depan. 12 Sabtu depan. Insyaallah ya. Iya. Iya, Lucky juga kan salah satu andalan ini. Doanya, Pak. Oke. Kita lanjut kita. Lagi asik ini. Teman kita ini. Iya. Hendra, kakinya lagi ngapain ini, Hendra? Cedera juga ya. Cedera juga. Kenapa itu, Hendra? Kena benturan sama Dani Arwin. Oh, Dani Arwin. Ya. Hari kapan itu? Apa itu? Hari Selasa apa tuh? Selasa kayaknya. Oh, udah lama juga ya? Satu minggu lebih. Iya. Kira-kira bisa sembuh kapan ini, En? Ya, semoga hari Senin ini udah bisa gabung lagi ya. Bisa bergabung ya. Siap ngadepin uji coba dengan itu ya, tim lokal. Kan tanggal 12 katanya. Tanggal 12. Belum siap ya? Iya, itu kan harus kembalikan kondisi dulu. Kondisi dulu ya? Iya, karena ini sudah satu minggu lebih. Satu minggu lebih. Itu kelihatannya memar juga nggak dalamnya? Nggak? Nggak. Nggak ya? Cuma bengkak ya? Oke. Nah, kita mau kenalan dengan yang cowok ganteng kacamata ini. Iya, ini kenalan ini. Ya. Nyebutnya terapis ya, Om ya. Fisioterapis. Fisioterapis. Bisa dikenalin, Om, ke pemirsa Sripoku TV ini. Halo semua. Ya. Namanya tadi siapa, Om? Kenapa? Namanya tadi siapa? Saya Adi. Adi. Iya, Adi. Adi. Saya fisioterapisnya di Sriwijaya FC. Ini teman-teman yang pemain-pemain ini gimana ini? Kadar sakitnya ini gimana ini? Parahkah atau enggak atau gimana? Kalau untuk kayak Hendra Mole, ini untuk keadaan sekarang udah lumayan fit. Sekitar 70-80% udah mulai bagus. Nyebutnya itu kenapa itu, Om Adi? Sakit apa? Keselio atau apa nyebutnya? Dia ini bisa dikatakan kayak sprain ankle. Cuman enggak terlalu parah. Kemarin udah kita kasih latihan, penguatan. Cuman untuk sekarang pastinya udah mulai ke penguatan sama skill aktifnya. Memang belum lama ya untuk sembuhnya tuh. Kalau untuk kayak cedera ringan itu bisa 1-2 minggu. Oh ya, terus ya. Itu yang teman yang lain itu kayak Rudi? Kalau kayak Rudi dia di pergelangan tangannya. Kenapa itu? Peradangan. Karena akibat benturan. Jadi salah tumpuan untuk bagian tangannya, jadi dia timbul radang. Jadi ototnya yang bermasalah. Upaya apa tuh untuk mengembalikan biar normal itu? Kalau untuk sekarang, karena dalam masih masa akut, ya kita untuk sekarang kita kasih kompres sama latihan ringan dulu. Cuman untuk prosesnya, untuk sekarang ini kita tetap di situ dulu, karena kan masih masa akut. Cuman untuk selanjutnya nanti kita kasih latihan juga untuk kepenguatan. Oke, beralih ke Lucky Wahyu gimana itu, Om Adi? Oh, kalau Lucky Wahyu,
dia kan karena adanya salah tumpuan. Salah jadi, tumpuan ya. Iya. Jadi untuk ototnya dia overstretch. Jadi sama juga ada peradangan di bagian lutut. Cuman untunglah nggak ada pembengkakan. Cuman ada rasa nyeri doang. Cuman untuk kondisi sekarang dalam masa di hari ini dari kemarin udah mulai membaik. Kemarin mau tanya, ini apakah ada kaitannya dengan lamanya kita libur kemarin atau gimana itu? Bisa jadi karena kan pelemasan dalam, gitu ya. Karena dalam masa libur kemarin kan mungkin anak-anak latihan di rumah, ya mungkin programnya nggak sama kayak di sini. Apalagi kos ini kan untuk programnya ya lumayan, bisa dikatakan lumayan berat dalam keadaan yang sekarang. Jadi kondisi libur sama latihan sekarang bisa mempengaruhi juga ada kondisi anak-anak yang lain. Oke, ada mau ditanya lagi? Oke, Om, makasih Om ya.